Cik Tuan dan Puan, Wakil Bupati Bengkalis Bapak Bagus Santoso ini menutup acara training center Cik Tuan dan Puan sekaligus melepaskan kafilah pelaksana musabakah tilawatil Quran. Iya, utusan kafilah Kabupaten Bengkalis ini menuju MTQ ke-41 di Kabupaten Indragiri Hulu. Siapa Kabupaten Bengkalis? Kita tengok bersama. Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, menutup acara training center sekaligus melepas 55 putra-putri yang merupakan kafilah Kabupaten Bengkalis menuju MTQ ke-41 Provinsi Riau. Pelepasan yang digelar di Gedung Daerah Datuk Laksmana Raja di Laut ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Andris Wasono, Ketua Umum MKA Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, Datuk Seri Zainuddin Yusuf serta Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Khaidir. Bagus Santoso mengatakan pelaksanaan TC ini guna memperkuat kemampuan para kafilah agar mendapatkan hasil yang maksimal dan berprestasi pada pelaksanaan MTQ ke-41 tingkat Provinsi Riau nantinya. Kabupaten Bengkalis telah selesai melaksanakan TC untuk kafilah yang akan kita berangkatkan 55 kafilah kita di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan MTQ yang ke-41 tingkat Provinsi Riau. Semuanya sudah siap dan kita berharap ridha Allah SWT kafilah Bengkalis akan meraih juara umum. Amin. Tapi kami juga akan berangkatkan nanti masyarakat Bengkalis yang ikut pawai, kita kerahkan di atas 1.500 bahkan 2.000-an. Bagus Santoso berharap supaya seluruh peserta dapat menjalankan kepercayaan serta tanggungjawab ini dengan penuh kedisiplinan, kegigihan demi meraih prestasi. Dari Bengkalis, Randi Ardiansyah dan Alvin Hidayat mengabarkan.